A Day in My Life Part 2. Hello everyone, so today I wake up earlier. It's 4:30, you can see in here. Walaupun masih ngantuk, aku harus tetap bangun karena aku masih banyak agenda hari ini. Nah, di sini kucing aku juga belum bangun, dia masih tidur. Aduh, gak mau dibangunin nih, tuh kalian bisa lihat. Lanjut, setelah itu aku langsung sholat subuh, dilanjutkan dengan zikir pagi dan membaca surah Al-Waqi'ah seperti biasanya. Nah, setelah sholat aku lanjutin untuk kemasin tempat tidur ya. Jadi memang ini kewajiban banget menurut aku buat rapi-rapiin kamar. Dan ini dia, kamar aku udah rapi sekarang. Spraynya ini yang Baby BT21 ya. Aku emang suka gitu motif yang BTS kartunnya. Gak lupa setelah itu aku pasti nyapu kamar dan juga beres-beresin di rumah aku. Ini udah aku selesai pel. Nah, kalau udah selesai aku langsung mandi dan siap-siap buat ke sekolah. Ini aku ngambil seragam aku, terus aku mau ngambil kerudung juga di lemari. Dan ini aku udah siap-siap, sekarang tinggal skincare-an dan aku pasti pakai toner terlebih dahulu. Ini paling dasar biar kulit aku segar, pakai toner ini terus dibersih-bersihkan gitu di wajah aku. Terus lanjut pakai essence dan day cream, di sini aku ratain dulu. Setelah itu baru kita pakai sunscreen. Nah, sambil skincare-an aku pasti denger lagu, kalian denger deh lagu ini. Nah, ada yang tahu nggak lagu yang tadi itu lagu favorit aku banget. Terus aku udah siap, ini mau langsung berangkat aja ke sekolah. Oke, sebelum ke sekolah kita beli sarapan dulu ya guys. Dan ini aku udah sampai di sekolah, tapi aku mau sarapan lontong dulu. Ini aku makan ya biar lebih kuat buat ngajar gitu. Dan ini dia kelas pertama yang aku ajarin. Ini siswa-siswa aku, lucu-lucu banget. Dan aku lagi sibuk sambil ngoreksi-ngoreksi tugas mereka. Wah. Nah, kalau yang ini kelas kedua, anak kelas 12. Oke, karena sekarang udah jam istirahat, jadi aku mau makan es krim dulu. Ini kesukaan aku juga, yang walls ya. Setelah istirahat, aku lanjut agenda berikutnya, yaitu ikutan focus group discussion. Ini bahas tentang platform digital gitu. Nah, jadi ini udah jam siang, udah pada ya tetap harus strong ya, biarpun udah lelah. Nah, karena ini udah jam 12 lewat, ini saatnya aku pulang. Ini udah capek banget guys. Oke, sekian dulu untuk video A Day in My Life aku hari ini. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya.